kawan pajak masih bingung cara lapor SPT? Yuk, aku kasih tahu caranya. Sekarang ini gampang banget loh untuk lapor SPT karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang penting tidak lewat dari 31 Maret ya. Nah, teman-teman, sekarang wajib login ke website pajak.go.id. Lalu teman-teman bisa menggunakan NIK atau NPWP untuk login. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung klik lapor. Nah, selanjutnya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu SPT apa yang teman-teman akan laporkan. Untuk teman-teman WPOP, wajib pajak, teman-teman yang karyawan dan juga ASN dengan penghasilan 60 juta per tahun, teman-teman bisa menggunakan SPT 1770S. Dan untuk teman-teman yang penghasilannya di bawah 60 juta, teman-teman bisa menggunakan SPT 1770SS. Dan teman-teman sebagai wirausaha UMKM, teman-teman bisa menggunakan SPT 1770 saja. Untuk pengisian SPT 1770SS dan 1770S bisa melalui menu e-filing yang ada di website pajak.go.id. Khusus pengisian SPT 1770 atau UMKM, terlebih dahulu mengunduh formulir di menu e-form yang ada di website pajak.go.id. Untuk pengisian e-filing, klik buat SPT dan isi data sesuai bukti potong. Jika sudah selesai melengkapi, ambil dan masukkan kode verifikasi. Terakhir, kirim SPT. Bagaimana? Mudah bukan? Atau masih bingung? Tenang saja, kami relawan Pajak Kalbis Institute siap membantu kalian. Kami sudah berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi kalian, tidak diskriminasi, serta tidak memungut biaya apapun. Yuk lapor SPT sebelum tanggal 31 Maret 2023. Pajak kuat, Indonesia maju.